itu dia itu di jadi zaman sekolah itu kan ada mos kan mau apa masa orientasi itu kan harus kumpulin dipanggil gitu lah terus kan ada lagu ya kan Why Do You Love Me anak bangsa itu di situ ya emang dari kecil seneng dong anak cuma ya dari kecil ini tuh bawa wah di jalan ini ada maksudnya adrenalinnya tuh itu ya ngerasain yang namanya ditangkap polisi gitu ya sering lah itu iya lumayan mas nginep di polisi ya semalam bener mas biasanya diapain? Kalau nginep? Kalau mah kalau sama aparat mah aku nggak begitu apa takut kalau sama orang kampung keluarga baru takut karena kan mainnya main ini pukul kan hantem aja kalau sama polisi sama yang lainnya masih ya ngobrol tinggal poin oh dari sini baru tinggal di situ aja siapa STM emang mas nggak ada yang masnya anak graffiti aku kan ngawalin terus ngajak aku naik kelas ngajakin teman-teman apa adik kelasku gitu ngikutin aja udah enaknya aja aku yang nggak mikir apa setenanya itu yuk kalau dilihat yang monoton maksudnya karakternya gitu, ya, gitu aja itu berapa lama bikinnya ini aku wah ini bikinnya tak tinggal mas bikinnya nongkrong habis nongkrong baru bikin biasanya berapa lama rata-rata semalam ini 2 malam cepet tapi ini berarti pameran kamu pertama apa untuk tunggal iya ini ya aku sebenarnya gak berani ya bu kenapa namanya ya maksudnya gak apa ya itu aja pendatang tadi aku gak berani maksudnya wah nanti bikin aku sombong maksudnya wah udah main kan saya apa ya mungkin karena kalau misalnya nggak ada dorongan itu aku nggak bakal bikin kayak gini kalau nggak disuruh teman-teman gabung aku nggak bakal bikin paling kalau pameran maksudnya diajak invitation pameran lain grup gitu ya aku bikin aku kan ini kerja juga di sana juga cari uang buat gambar aku nggak mikir depannya apa ya udah sekarang nanti buat seneng-seneng itu juga uangnya balik lagi ke jalan buat jalan-jalan makanya itu nggak punya apa ya wah aku harus beli nanti pameran ini harus beli ini enggak kau bisa lama di Singapura gitu oh itu diundang sama namanya Zero itu diundang ke sana ya itu bikin residensi di studionya dia ya itu gambar-gambar dan rata-rata residensinya gambar di jalan ya gambar di grafi nggak di kampus ya rata-rata gambar di jalan juga jadi lihatnya ya ini residensi lu gambar-gambar di jalan ya salah satunya itu yang kiri sendiri yang apa yang di atas tuh gedung yang putih yang gedung itu yang kiri terus apa yang di eskalator nah itu tuh di mana itu maksudnya itu satu gedung oh jadi itu ceritanya satu gedung mall itu mau dirobohin di situ ada satu orang bisa megang gedung itu sebelum dirobohin itu kayak ya kurator lah ada dua nah, itu manggilin apa namanya semua penggiat seni nah grafiti juga dipanggil pas banget aku di sana ayo udah maksudnya tapi anehnya maksudnya di sana gedungnya itu ditentuin sama kuratornya kamu gambarnya bolehnya cuma di sini aku nggak mikir udah kayak yang di atas itu yang di atas gedung itu kan oh yang ini ya pojok kanan atas ya semua itu di atas itu aku udah berani aja sendiri sana itu di luar maksudnya nggak ada pegangan itu di luar itu maksudnya itu nggak boleh di atas terus di eskalator itu nggak boleh habis itu aku mau ke atas ada yang mau ikut nggak yaudah yang itu aku ke atas terus itu aku datang sendiri itu hari berikutnya aku datang sendiri itu bukan tanpa kurator pas aku lewat di situ pas pintunya aku buka masuk masih ada satpamnya pas satpamnya masuk baru aku sih baru pas ada satpamnya itu aku foto kan ada satpamnya itu yang satu ya aku juga sebenarnya cukup kaget pas bukan tuh banyak anak-anak ya
Masih SMP kali ya? SMP, SD. SD. Karena yang gaji di sekarang rata-rata ya. SMP, SD udah nyaman. Nah sekarang anak kecil enak. Influencer kan di Indonesia udah banyak. Dulu aku kecil harus nunggu ada internet gitu. Nunggu berita besar. Ada misalnya teman bawa apa. Majalah. Majalah. Wah kayak gitu. Sekarang kan influencer lokal aja udah banyak. Di Jogja yang dari kelihatan dulu, oh ini anaknya. Sekarang hampir nggak bisa kehitung. Hampir tiap hari di sana itu gambar, ada yang gambar. Hampir tiap malam itu ada yang gambar. Sederhana. Ya, sederhana. Sederhana. Orang tahu, orang semua tahu datang ke Pangkalan karena aku di jalan. Ya udah, baru di jalan. Masa ya mau ninggalin jalan? Ya, gitu. Aku juga nggak bakal tahu kalau mau di jalan. Orang rata-rata semua tahu aku gara-gara aku nggak jalan. Ya, kayaknya cepet kaget juga ya. Kemana? Wah, aneh. Aneh, maksud gue aneh gitu untuk pameran graffiti terus banyak apa orang datangnya dengan apa usaha gitu datang hujan-hujanan gitu. Wah oke hujan hujanan tapi beda mas masih dibanding kalau gabu ya bakal bikin acara selalu rame dan audiensnya kebanyakan rata-rata anak graffiti kalau misalnya aku pameran di Jogja audiensnya nggak hanya anak graffiti seniman juga pada datang karena pameran Jogja seniman jadi ya apa ya bedanya itu sih maksudnya di sini ya dilihatnya oh anak graffiti semua jadi enak aja kalau nyambung maksudnya nikmatinya benar-benar ini itu kalau kayak gitu lo ngerasa keganggu nggak sih ngerasa keganggu apa nih kayak yang datang kan tuh lo harapan lo yang datang misalkan anak graffiti pengen nikmati nah seorang umum biasa bukan para seniman yang serius dalam tanda kutip maksudnya yang ya itu kan aku nggak peduliin itu yang datang siapa cuma kan biasanya kalau seniman oh graffiti sekarang jadi kayak gini ya apa dikonsumsi dengan media kayak gini komersi jadi kan lo seniman biasanya aku nggak maksudnya aku sering diceritain sih aku nggak ini aku karena bisa ngomong gini karena pernah diceritain jadi yo apa ya aku nggak peduli sih apa ya gambar-gambar aja tetap gambar di sana ini pernah ada kritik langsung nggak kang nggak tahu di Jogja mungkin kritik gambar, langsung gambarmu gini kok ya terus kok masuk gini ya gitu kritik langsung sering mas gambarmu itu terus monoton namanya kalau nggak suka ya mau nggak usah aku suka kok ngapain maksudnya aku enjoy gitu loh aku bikin kayak gini maksudnya nggak hanya dia aja yang nikmatin semua orang bisa nikmatin orang apa aja bisa nikmatin nggak harus orang yang tahu graffiti nah itu lain itu harapan terus dijepang sama yang lain marah ya santai aja maksudnya ya kalau saya tipan ya kalau pengen ya kan lagi kalau enggak ya kita open spot maksudnya kita cari mana yang maksudnya benar-benar open spot itu ya kalau misalnya ada yang tipan ya udah kita open spot lagi jadi emang buat apa biar tempatnya banyak aja maksudnya kalau harus malah aduh ya etis aja maksudnya buat aku kalau di jalanan iya maksudnya public space nya enggak ada yang maksudnya mempunyai gitu orang semua orang ya banyak sih yang wah kita ya aku ya, kamu nggak masalah ya aku nggak masalah mas maksudnya ya sebentar lagi karena kan kalau spot ya itu terus kan juga bosan juga gitu. Makanya open spot.